Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas atau latihan yang ada di halaman 117 sampai dengan halaman 118 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Nomor 1, nilai-nilai kehidupan apa saja yang dapat kamu peroleh dari penggalan cerpen-cerpen di bawah ini? Jelaskan alasan-alasannya. Ini ada 3 cerpen, A, B, dan C. Kita akan menemukan nilai kehidupan yang dapat diperoleh dan alasannya apa. Oke, langsung saja jawabannya nomor 1 sebagai berikut. Untuk nomor 1, pada cerpen memesan tulisan di depan itu mahal terdapat nilai ekonomi. Karena terdapat pembahasan mengenai nilai ekonomi, terdapat perhitungan perihal ekonomi yakni tentang untung rugi. Kemudian yang kedua, atau B, pada cerpen tak bisa kurang sedikit terdapat nilai ekonomi karena terjadi tawar-menawar yang merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi dalam perdagangan. Kemudian cerpen yang ketiga atau C, aku masih saja khawatir, pada penggalan cerpen aku masih khawatir terdapat nilai budaya karena ada tersirat tentang ramalan dan dukun yang merupakan nilai dari kebudayaan. Nah, itulah jawaban nomor 1, A, B, C, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Kerjakan latihan berikut sesuai dengan instruksinya. Berdiskusi dan berkelompok setelah membaca sebuah cerpen. Temukan nilai kehidupan yang penting bagimu. Sajikan dalam format ini. Judulnya, pengarangnya, sumbernya, kebermaknaannya. Oke, langsung saja jawabannya sebagai berikut untuk nomor 2. Judul cerpennya yaitu Rumah Tuhan. Pengarangnya Aka Basuki. Sumbernya buku kumpulan cerpen Klub Solidaritas Suami Hilang Cerpen Pilihan Kompas 2013. Kebermaknaannya, A, dalam cerpen ini terdapat nilai sosial dan moral. Cerpen ini mengisahkan tentang ketulusan dan kesabaran seorang ibu dalam menolong orang lain, tidak pernah mengeluh terhadap penderitaan yang dialaminya. Kemudian yang B, nilai sosial yang ada ialah saling membantu dan menolong orang lain tanpa pamrih atau tanpa imbalan. Sementara itu nilai moral yang ada ialah sikap sabar, tulus dan tidak pernah mengeluh, bisa menjadi cerminan kebaikan kepada orang lain. Nah, itulah jawabannya untuk nomor 2, silakan kalian salin dan semoga jawabannya membantu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.